Haloindonesia.com. Kali ini kita mau menyajikan info meningkatnya perceraian khususnya di Jepara. Hari ini ada kabar apa Mbak Yu? Iki lomas pengadilan Jepara dipenuhi manusia. Ngapain itu ambil sembako, atau apa? malah. Lagi bangun tidur Yoko Klindur. Terus ono opo para ibu dan bapak-bapak berkumpul. Iki lo tak kasih beritanya. Sepanjang tahun 2021, Pengadilan Agama Kabupaten Jepara, Jawa Tengah mencatat angka perceraian meningkat. Tak kurang dari 2.097 perkara perceraian diajukan selama periode waktu Januari hingga September 2021. Mayoritas dari perkara perceraian diajukan oleh para istri, yaitu sebanyak 1.262 gugatan. Lalu apa alasannya? Ternyata menurut Kepala Pengadilan Agama Jepara, alasan gugatan cerai istri selama pandemi ialah karena faktor ekonomi, di mana gaji istri lebih tinggi dari suami. Masalah perselisihan terus-menerus dan orang ketiga menjadi alasan lain banyaknya gugatan cerai di wilayah Jepara. Sementara itu, selama 2 tahun terakhir, kasus perceraian di Jepara, Jawa Tengah meningkat tajam. Berdasarkan data tahun 2020 lalu, tak kurang dari 2.679 perkara masuk ke pengadilan agama. Dan sepanjang tahun 2021, sebanyak 2.097 perkara masuk ke pengadilan agama Jepara dengan rincian gugatan cerai istri 1.262, dispensasi 399 perkara, talak suami 379 perkara. Wow, fantastik sekali. Selain ekonomi lebih tinggi dari istri, bisa dipicu adanya orang ketiga ya? Yo ngono iku. Mungkin dulu dia waktu nikah mau tinggi-tinggian pendapatan. Jadi dia pada gugat. Wahyo ra cocok kalau begitu, bukannya orang nikah itu harusnya saling menutupi kekurangannya satu sama lain yu? Yo embo nyatanya ya begitu. Orang sekarang kalau sudah bertengkar dikit larinya ke pengadilan. Gak kayak zaman dulu mas. Oke mas dan mbak yu, thank you.